loh bos. Kondisi airnya sangat bagus sekali. Kita sudah sampai di hulu Sungai Sangkanyau. Teman-teman, sekarang kita lagi istirahat makan siang. Jadi medannya lumayan menantang ya, sangat menguji adrenalin. Oke teman-teman, ulang ditangkap teman-teman, merembola kita wah tangkap dah, dah, bisa beli ulang, nah kita kata wah yang untuk kian cerita pengam lah, malam dah tahu dia nih, lelet tu ya, hah? Biang uang lah, orang cara, biang ni, kalau ulang dah, saya menang. Ulang teman-teman. Ini tangkap. Ditangkap nih teman-teman. Memang magic. Oke. Dapat ulang guys. Selamat sore. Ya. Kita sudah sampai di lokasi. Jadi nanti malam kita akan menyelam di sini. Oke. Oke. Itu Mister Abang jalan 96 lagi menempat perahu. Itu motoris senior kita. Jadi yang kita selam nanti di sini. Ya. Jadi di sini banyak sekali batu-batu, jadi perahu kita tidak bisa melewati apa arung ini, arung jeram ini. Ya, ini ada burung elang. Waktu di perjalanan teman kita menangkapnya di
tepi sungai. Jadi ini bukan hasil. Burung elang teman-teman. Kita dapatkan tadi ini. Mungkin dari teman-teman mungkin tidak akan percaya. Burung elang ini memang kami tangkap teman-teman. Kita mau coba casting dulu. Oke. Casting. Oke. Persiapan. Ini teman-teman. Wih. Wah, dia marah apa? Dia lagi marah teman-teman. Selamat sore teman-teman. Kita baru sudah selesai buat camp. Jalan kaki teman-teman. Mengecek lokasi menyelam ikan. Sangat cantik sekali di hulu Sungai Tajuh. Oke. Ini dia tukang casting kita. Dek casting kita ini mah. Riki. Jalan sangat ekstrim teman-teman. Kami ini berjalan di tepi jurang dan di bawah sana ada air. Wih, bahaya. Ya, ini kita coba pakai umpan ini dulu. Itu ada beberapa umpan juga, nanti kita coba semua. Setelah teman-teman tadi casting, gak dapat guys. Itu dia. Oke. Oke. Jadilah. Maser guys. Oke. Kak, gimana mai? Ini tenda kita sudah jadi. Selesai buat. Di lokasi kita akan menyelam nanti malam. Hujan teman-teman. Selalu saja hujan. Menciptakan makanan dan masak teman-teman. Direbus saja nih dengan Indomie. Kebun mie, noh. Mie, noh. Ya, siap kita. Warna. Oh, warna muda, warna muda. Mana pria punya? Ya. Terus apa pembeli wong, Pak? Apa Cina ya, Pak? Saya kan. Oh. We'll be right back.
kita menuju lokasi tempat kita menyelam malam ini. Mister Abang lagi mengambil daun jambu monyet untuk menyuci cermin selam, menyuci kaca. Nggak enak tanggap deh, Cak. Halo, tanggap. Maser, berapa kilo? 2 kilo? Tiga? Iya kilo bos. Maser. Apa itu ai punya main? Dak? Apa itu ai punya main dia? Nara ulan tuan yang. Mantap. Monster Master. Dah kembali ke tempat tadi. Oke. Ini hasil kita malam ini, teman-teman. Lumayan. Pada. Itu master. Master apa tuai? Ya, itu dia monsternya. Termasnya mantap. Oke. Sudah saya ada. Kenapa uli ya? Nanti bakal style brutal mama tuh udah ya, kuda? Saya brutalnya ya. Dia belum minta kenapa, belum biang aku dia. Tanya, pede top aku. Mana pesuwa? Nah, ini dia monsternya. Ada 3 kilo lebih ini, hampir 4 kilo. Ini punya sayur. Nah, punya main. Sayur, ikan semangga. Wih, enggak dari itu.
Enggak tapi harus bayar ya. Iya, belum mesti ya. Kape, Pak, hanya. Kita mau sibuk deh. Kita sibuk, kita ujian. Wah. Sudah masak. Malam guys. Iya. Masar kukus ikan semang kukus. Bertuang kak. Tidur dulu teman-teman. Ini ada yang buruk katanya. Apa? Mau buruk aja lah. Selamat pagi teman-teman. Sekarang hari kedua kita keluar dari Sungai Dajo. Ya. Oke. Ini adalah Sungai Dajo tadi teman. Kita baru keluar dari sini. Lagi bicak ikan, terdapat satu tadi ikan bagarius, ikan purba. Kemarin ikan purba lagi, bagarius hau. Kemarin ikan zaman dia suruh suba. Ikan bagarius tadi teman. Kita dapat kan? Bisa kita buka nanti kita akan. Hai. Kita mulai kawan. Yuk.
motoris GLK dan Bangau Borneo. Kita sudah sampai di tengah sungai Piang. Hah? Kita makan siang dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Eko, makan dulu. Kondisi hujan teman-teman, kita belum bisa berangkat ke sungai. Beginilah kondisi kita teman-teman. Jangan dikira enak kami di hulu sungai teman-teman. Sengsara teman-teman. Hidup sengsara teman. Oh tidak mau. Tidak, hidup teman. Hidup terpal teman. Sengsara hulu sungai itu teman. No kimias, tenang. Baru kimias lah. Nih hujannya Den. Botas palak pungau. Botas palak pungau. Nih. Lagi-lagi hujan teman-teman. Hujannya sangat lebat. Melisak ketiga atau? Hah? Oh, melisak banget. Sudah sampai di salah satu lokasi. Ini namanya, lokasinya adalah Bekurung. Bekurung Hulu Sungai Kanyau. Oke. Oke. Oke, kita sudah sampai di Damun Praku. Ke bahasa Iban, Damun Praku. Bahasa Indonesia nya adalah komunis. Orang di masa itu Praku yang satu. Like man, mantap. Oh. Jangan berputus asa guys. Stamina jangan kurang. Thank you.
guys. Ikan bakaris akan kita goreng. Mantap. Kempala. Lumayan besar kempalanya. Kepala kedua. Lumayan. Lumayan lah. Kepala satu. Sampai jam 8 malam. Selanjutnya kita akan melakukan. Lokasi kami dibuka dari Google Map of Land, teman. Di sini, teman-teman. Nah, di situ. Dekat dengan Kapit Batang Rajang, nah, di sini. Sampai yang Batang Rajang. Berada di Kapit. Kapit.
banyak pak. Sebab nak tengok belakang. Oke teman, selanjutnya kami akan pulang. Awe, akan pulang dan akan mengecek alpukat yang sudah kita pasang kemarin sore. Oke, lanjut lagi mengecek alpukat di pagi hari. Pagi hari kami ini teman-teman. Riki naik, Riki pengau Borneo casting. Map saya. Oke teman-teman, inilah plat 3 yang akan kita angkat di hari kedua ini. Oke, di situ dia ada ikan teman-teman. Ikan besar. Nah, ikan apakah itu? Nampaknya mantap sekali ini teman-teman. Itu dia. Kenapa ini? Mantap. Ikan dakat guys. Atau bagarius besar teman-teman. Beraknya apa sih? Besar guys. Pak Agarius, kaki. Tak, sama sekali. Tak, Pak. Kayak bekok, apa tau, Pak? Tak ketam nih, teman-teman. Mantap, ini besar, teman. Sekitar 6 kilo. Saya itu dari kemarin, Pak. Selesai. Lanjut lagi mengecek pukat kita yang lain. Ini sudah 4 pukat kita angkat. Kosong. Oh, satu yang dapat ikan bagarius atau ikan dakat ataupun ikan lakut. Lanjut teman-teman. Oke, di sana ya. Ini kita atau dapat lagi. Oke guys, angkat ya. Bagarius lagi teman-teman. Uish. Mantap. Ayo ya, mobile lo. Nah, nanti ya. Mantap, bagarius lagi teman-teman. Oke. Mantap. Itu dia. 1 kilo ikan nomor. Ikan mana? Rekor. Udah ya? Habis? Terus saja guys. Total 3 pada hari ini. Oke lanjut. Lanjut mencari lokasi camp atau langkau. Gak, potong. Saya upload buat sebuah noah. Sini tuh ya. Kak nanti saya. Ini semua ikan yang kita dapat tadi. Ini yang besar.
Oke teman-teman, kita sedang berada di namanya tempatnya adalah Engkau. Kita mencari sayur ya, pakis. Guys, buang perutnya dulu. Sip. Ya, turunnya besar sekali. Teman-teman, kita sampai di Nangas Sungai Teklan. Ternyata ini adalah Sungai Teklan. Dan di hilir sana nanti kita akan bermalam. Ini karena saya tadi teman-teman, hasil kita kemarin itu ada ikan master besar, ada ikan lak atau dekat. Ini tenda kita dengan view air Kanyau, air Sungai Kanyau. Oke. Ini dia lauk kita. Oke, ikan kita sudah jadi. Api pun sudah hidup. Oke teman-teman, kita sedang memasak atau memotong ikan dakat atau lakut. Cantik sekali sih teman, air terjun ini. Nah, ini dia teman-teman. Ini tepat di posisinya di sebelah camp kita. Itu ada Ricky di sana sedang membersihkan kura-kura. Jadi guys, kembali ke camp.
Masak ikan lakut atau ikan dakat. Masak kangsu noy. Kangsu ikan dakat. Yang kita ambil tadi, nah, kita akan masak lagi. Kayla. Ada orang guys. Kalau ada yang agak kaya, ini dia ikan dakat pansuh. Thank you.
Oke teman-teman, kita akan lanjut masang pukat sore ini sekitar jam 4 di hilir sungai. Sekitar jam 4 sore untuk camp kita. Kita lanjut mengecek pukat. Cantik sekali, urus baik kenyau.